Lovers, kalau misalnya nih kalian dikasih 3 pilihan, kalian lebih pilih yang mana ya? Yang pertama, Wong Finance sering banget ngadain promo. Nah yang kedua, itu Wong Finance sering banget ngadain giveaway dalam 2 kali sebulan. Yang ketiga, sering banget ngadain acara Wong Talks nih. Dari 3 pilihan tadi, Womers lebih pilih yang mana nih? Coba dong jawab di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel Wong Finance di sini. Dan jangan lupa juga untuk follow social media Wong Finance ya. Di sini.